Halo semua, jumpa lagi di dalam channel saya, Julan Family Channel. Oke. Ya, ini suasana petang, saya mau ajak kamu orang ikut saya, jom kita mau pergi jalan-jalan kawasan yang di belakang saya ini. Tengok tuh, saya mau ajak kamu orang ikut saya pergi petik dia sebelum buahnya menjatuhkan dirinya. Oke, ikut saya petik buah mangga, guys. Let's go. Ini buah dia tidak lebat, tapi kita harus asingkan terlebih dahulu sebab dia ada yang sampai 3 biji dalam satu tangkai. Kalau saya tidak buang dia sekarang, dia akan jatuh dengan sendirinya. Yang itu nanti nak makan pun di dalam dia rosak nanti kalau kita tidak sempat. Mungkin dia sudah 1 hari jatuh, 2 hari jatuh. Nah, jom ikut saya. Saya mau petik dia. Kita kurangkan pada buah yang pada tangkai dia tuh, guys. Nah, seperti ini nanti. Oh, bawahnya. Tengok ya ini. Nah, seperti yang kamu orang lihat sekarang. Ya ini ada 2. Nah, tengok tuh. Dia ada 2. Nah, masih boleh excuse lagi. Biarkan dia. Kalau dia terlebih banyak, kita petiklah dia. Ya, ini suasana petang, guys. Kita datang sini. Aduh. Ya ini terlebih banyak. Saya mau asing-asingkan dia. Yang kita petik ni kita boleh bawa balik. Dua biji, dan yang bawah-bawah dia ni ada berapa tok? Oh, ada 4 biji. Bahagian bawah tu ada 4 biji. Kita petik yang agak besar ini. Ini okey. Mengurangkan resiko dia jatuh dengan sendirinya. Kalau dia terlebih banyak, angin kuat, dia dia bercantum-cantum sesama sendiri, jatuhlah dia. Oke, saya ambil 1 sudah. Oh, yang ini yang masih kecil, biarkanlah. Okey. Sambil-sambil tu buang, kita bantu buang yang ini juga, guys. Yang ini bunga dia sudah berlalu, jadi dia kering sudah. Yang ini tangkai bunga dia. Ini. Yang berminat nak beli buah mangga tu, sabar-sabar ya, tunggu musim dia betul-betul nanti adalah saya berjual-jual dia. Ya, ini belum musim dia lagi. Bukan tak ada, dia ada, sentiasa ada, tapi dia kadang-kadang 1 biji sahaja, 2 biji sahaja. Pokok mangga ni dia sentiasa berbunga begitu. Tengok ya, ini saiz dia agak besar. Kita masih ada juga saiz yang kecil. Tengok tu. Itu saya maksudkan tadi, kalau ya ini sudah besar, ada lagi nanti beberapa biji yang masih kecil, dia membesar lagi nanti. Oh, dan tengok beza dia nanti, guys. Ada 1 lagi. Pokok ni sentiasa berbunga, jadi beginilah kejadian dia. Tu kecil, masih ada baby dia. Oh, yang ini pun ada. Tada. Baby mangga. Kamu orang ikut saya video kali ini. Kita ronda-ronda
kawasan sini saja, kawasan buah mangga. Nah, di sebelah saya sini nanti, nah, tengok nih. Ini pun sama juga, buah-buahan mangga. Itu. Ya, ini untuk pokok yang sebelah sini. Kita buah mangga ada 2 pokok. Naik bukit. Dia 2 pokok. Oke, yang sekarang, ini pokok yang seterusnya. Di sini ada agak besar sedikit, seperti ini saya letak bawah dahulu. Oke. Ini guys. Atas saya ini. Mana dia? Itu dia. Yang itu agak besar. Saya biarkan dia dahulu, belum ambil lagi. Tunggu beberapa minggu lagi. Biarkan dia. Nanti kita akan petik dia. Beberapa hari yang mendatang. Nanti kita petik dia. Dan yang selalu masuk saya punya video yang ini, sebab dia bawah saja. Tadah. Okay. Yang ini memang selalu masuk video sudah. Tengok dia punya besar. Buah mangga. Yang masih kecil pun ada, berbunga pun ada ya. Yang berjatuhan di bawah memang ada. Tengok ni. Jatuh dia. Buah yang berjatuhan memang ada. Masih baby-baby pun ada guys. Ini kita bawa balik ke atas. Oke, sebentar tadi sudah ikut saya jalan-jalan di bawah pokok mangga. Sekarang jom ikut saya. Saya mau petik saya punya buah berry. Yang ini. Buah berry. Yang ini saya tanam dia dalam polybag sahaja. Tengok tu. Kita petik yang sudah kemasakan ini. Kalau dia belum masak, masam. Yang belum masak biarkan sahaja. Kita cari yang agak masak ini. Itu dia hasil saya tadi. Masih ada guys, itu dia. Oke. Petik. Yang di sebelah dia pokok serai. Ini lagi pokok last. Ini masih muda guys, tengok tu, masih color hijau dia. Ini pun masih muda ni. Kalau hijau berbulu.
Siap sudah. Ha, kita petik. Saya punya buah beri. Dan ada yang satu biji tadi. Ah, ini buah mangga. Oke, guys. Jumpa anda next video, next konten. Terima kasih yang sudah ikut saya menonton video ini sampai habis, sampai saat ini, yang selalu support Julian Family Channel. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa anda next video lagi, guys. Bye bye semua.